Pelakon Bella Astila menerusi perkongsian di media sosial memberitahu bahwa dia dimasukkan ke ward selepas mengalami sakit kepala yang teruk. Baru-baru ini, Bella mendedahkan dia seperti diganggu sehingga terpaksa memanggil ustaz dan ustazah untuk mengobatinya di rumah. Menerusi temu bual bersama wartawan program Melody, Bella mendedahkan kini dia bergantung kepada obat yang diberi oleh dokter namun terpaksa dibedah jika sakitnya tidak berkurangan. Dalam pada itu, dia turut mengakui bahwa terdapat gangguan yang berlaku pada dirinya serta keluarga. Lebih mengejutkan, anak keduanya, Ara Adriana, akan menjerit seperti meracau tidak henti antara pukul 2 pagi hingga 4 pagi setiap hari. Namun, apabila berjumpa dengan dokter, pegawai perubatan terbabit mengatakan anaknya tiada apa-apa masalah. Susulan daripada itu, pelakon drama Aku Tanpa Cintamu ini membuat keputusan untuk memanggil ustazah dan menceritakan perkara yang terjadi pada dirinya dan keluarga. Ujar pemilik nama Dayang Nabela Awang Astila ini, dia berharap perkara seperti ini tidak akan terjadi lagi. Malah Bella mengambil pendekatan untuk berhati-hati dalam memuat naik sebarang perkongsian di media sosial, terutamanya foto keluarga. Bukan itu sahaja, pelakon berusia 28 itu turut menyatakan sekiranya terdapat individu yang bersifat dengki sehingga sanggup membuatkan dirinya serta keluarga terseksa, dia tidak akan memaafkan.